Ini adalah edukasi teman-teman relawan perawat di gedung karantina JSG kepada pasien yang dipimpin oleh Pelda Made hari ini, Minggu 18 April 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edukasi cara pencucian tangan yang diperagakan oleh para tenaga kesehatan yang ada di gedung karantina JSG. Itu tadi cara cuci tangan menggunakan hand strap. Ya, sekarang gimana kita caranya menggunakan sabun atau hand wash? Ya, sabun lu. Tentu kita harus menggunakan media air. Ya, sama pertama aksesoris kita semua dilepas. Ya, semua dilepas. Ya, keran kita hidupkan. Gas, putar. Keran hidupkan. Nah, setelah keran hidup, dibasahi tangan kita dikit, dibasahin. Kasih sabun. Terus, ya, udah dikasih sabun. Sama caranya. Momen pertama sampai terakhir sama, ya. Terus untuk menyucinya, cucinya dari atas, ya. Dari di bawah siku kita ini, dari mengalir, ya. Alir kasih tres ke bawah, alir sampai ke bawah, tres ke bawah, ya. Sudah dia bersih, kita ngambil tisu. Tisu dilap, tus, ya. Sudah kering, baru kita tutup kerannya menggunakan tisu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Jangan sampai habis cuci, tret. Cuci, siram bersih. Matikan lagi. Tempat keran yang kita pegang itu masih mengandung kuman. Tisunya tidak ada, Pak. Kalau tisunya sobung, ya bisa pakai anduk yang bersih. Oh, anduk pun tidak punya ini, Pak. Kalau anduk tidak punya, kita tidak bisa mengeringkan tangan. Menutup keran bisa menggunakan siku. Tidak ada siku. Kalau tidak ada, pakai gigi. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Menggunakan siku. Intinya tangan kita yang sudah bersih, jangan memegang keran lagi.